Moms and Dads. Perkenalkan, saya Saras, saya psikolog dari Bali Fertility Center. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental buat Moms and Dads yang saat ini sedang menjalani atau merencanakan program kehamilan. Apa aja tuh yang harus dipersiapkan? Yang pertama, pastikan Moms and Dads sudah punya visi dan misi yang sama dengan pasangannya. Jadi suami istri ini ketika menjalani atau sedang merencanakan untuk masuk ke program kehamilan harus punya visi yang sama. Dalam artian, kalau memang mau punya buah hati, dua-duanya emang pengen dan dua-duanya emang siap nih untuk pengen punya buah hati. Yang kedua, Moms and Dads harus fokus nih dengan tujuannya dan harus lihat dulu, harus tahu apa yang akan dilakukan. Harus cari tahu dulu bagaimana proses kesiapannya nanti. Apa saja yang harus disiapkan untuk nantinya menjalani program kehamilan. Yang ketiga, carilah ahli yang tepat. Supaya Moms and Dads juga merasa aman, merasa nyaman. Karena rasa aman akan membuat Moms and Dads tenang menjalani program kehamilan itu dan mempersiapkan kehamilannya nanti. Jadi Moms and Dads, ketika menjalani program kehamilan atau sedang mempersiapkan program kehamilan, ikut dalam program kehamilan itu, mental preparation-nya sangat penting. Kalau teman-teman Moms and Dads ada yang mau ditanyakan atau mau konsultasi langsung tentang mental health, yuk datang aja langsung ke Bali Fertility Center. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Let's be brave together.